Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi, kali ini menyajikan sebuah konten tentang perkenalan Ronaldo di Al-Nassr, ditonton 3 miliar orang. Masya Allah, kalahkan final Piala Dunia 2022, dilansir dari kompas.com. teman-teman, siaran televisi momen perkenalan Cristiano Ronaldo atau CR7 di Al-Nassr kabarnya ditonton oleh 3 miliar orang. Jumlah penonton itu mengalahkan partai final Piala Dunia 2022 Qatar antara Argentina dengan Prancis. CR7 secara resmi diperkenalkan Al-Nassr di Stadion Sofak di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, pada hari Selasa 3 Januari 2023, dilansir dari Marca. Momen perkenalan CR7 dihadiri oleh 30.000 fans Al-Nassr di yang memadati Stadion Sofak. Mr. Sofak tak hanya disaksikan oleh puluhan ribu pendukung Al-Nassr yang hadir langsung di stadion. Perkenalan CR7 juga disiarkan oleh 40 saluran televisi di seluruh dunia. Fantastis, fantastis ya. Menurut jurnalis Pedro Sepulveda melaporkan, presentasi CR7 sebagai pemain baru di Al-Nassr ditonton oleh 3 miliar orang melalui 40 channel di seluruh dunia. Jumlah itu mengalahkan siaran langsung final Piala Dunia 2022 di Qatar yang ditonton hanya 2 miliar orang. Teman-teman, konten kali ini dengan tontonan 3 miliar perkenalan CR7 di klub Al-Nassr, sungguh-sungguh fantastis, Masya Allah. Sampai jumpa lagi di konten-konten football lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.